Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCT Developer, jumpa kembali bersama dengan channel ini, yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga bocoran ataupun prediksi alur cerita sinetron tertawa nanti yang bakalan tayang setiap hari di SCT Developer jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di adegan sebelumnya yang dimana terlihat Alia tertabrak gara-gara Bu Rina. Lain hal dengan Alisa, yang dimana Alisa pun begitu sangat senang saat melihat Alia yang sedang berbaring di rumah sakit. Di sisi lain, Soraya yang dikejar dua pria tak dikenal, Soraya pun berteriak meminta tolong. Sayangnya, yang dimana ketika berkelahi dengan dua pria itu, Mario akan tertembak. Namun Mario dilindungi oleh Alia sehingga Alia yang tertembak. Disitulah semua orang begitu sangat terkejut saat mengetahui jika saat ini Alia kondisinya tidak membaik. Namun Ibu Rina begitu sangat bahagia saat mendengar perkataan dari Alisa. Mario tidak peduli dengan masa lalu Alia, ia akan tetap mencintai Alia meski dia bukan Alisa. Namun Alisa ataupun Alia tidak mau karena Alia pun ketakutan jika saat ini dirinya bukan Alisa sebenarnya. Yang dimana terlihat kali ini Alisa pun berhasil mengaracuni Alia lagi, yang dimana terlihat Alia masih dalam kondisi koma karena tertembak peluru. Saat menyelamatkan Mario, melihat Alia yang terbaring lemas, Mario sangat merasa bersalah dan menyesal. Hal itu pun memancing amarah Eric. Eric sangat murka dengan perlakuan Mario yang tak bisa menjaga serta menjamin keselamatan Alia. Eric juga meminta Mario untuk meninggalkan Alia demi kebaikan Alia. Namun Mario menolaknya. Mario berjanji tidak akan meninggalkan lagi. Nah sahabat dan mama, itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu para sahabat dan juga mama, jangan lupa tonton sampai habis biar gak ada kesalahpahaman di antara kita, dan yang utamanya jempol dan komennya. Channel ini pamit dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.